Ini sekte mana lagi sih kok kopinya dipakein cangkeh kayak begini? Kemarin gue lagi datengin store experience mereka hasil kolaborasi kopi Janji Jiwa dan juga Gadis Kretek by Netflix di Gancit. Yang pada udah nonton original seriesnya tuh pasti udah pada tahu nih, ini tuh mirip banget sama The South Room. Gue ini experience-nya keren banget sih, cocok banget misalnya kalian capek-capek pulang kerja kalau nggak pas weekendan. Satu, mereka buat minuman-minuman yang terinspirasi dari series Netflix tersebut. Yang pertama nih gue cobain kopi Gadis Kretek. Itu adalah kopi cangkeh yang dipadukan dengan salted caramel, coconut milk, dan juga krim macchiato. Jujur ini rasanya tuh unik banget, wangi khas cangkehnya tuh dapet tapi nggak bikin enak. Dan juga kalau kalian datang ke store Gancit, kalian tuh bisa pakai aneka topping. Seperti kayak kopi Gadis Kretek ini direkomendasikan menggunakan kayu manis. Dan kalau pakai topping gini, rasanya tuh jadi tambah enak. Terus yang kedua gue cobain teh mawar gadis. Ini adalah perpaduan teh black jasmine dengan sirup rose, lemongrass, dan juga jahe. Rasanya tuh seger-seger anget ya. Untuk dua menu yang tadi, kalian bisa dapetin di seluruh outlet Janji Jiwa. Tapi ada juga nih 4 menu lainnya yang kalian bisa nikmatin cuma di Gandaria City. Itu gue juga cobain susu mawar jiwa dan kopi hitam Puspa Arum. Jujur sih ini rasanya unik banget dan jarang ada di tempat lain. Gunakan rempah khas Indonesia yang rasanya tuh khas banget. Yang penasaran langsung cus pesan di Janji Jiwa.